Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lagi ada di pantai, teman-teman. Kita lagi mau berburu apa saja yang ada. Ya, teman-teman ya. Ikuti ya keseruan kami berdua berburu yang ada di pantai ini. Stay tuned. Ini paui sih kak. Ini paui, nali ya. Oh, ini kan. Kelet tuh lukum. Nah, ini kan. Entah. Ini. Ini sosok ada. Yang ini enak loh ini. Kecil-kecil. Di sambal goreng ini enak banget ini teman-teman. Halo. Pulang. Pulang. Sudah dapat banyak. Sudah banyak, banyak. Pauyi. Ini. Maskernya suamiku kayak pintar ya gitu. Dia itu milih masker pak maunya kayak gini ya wis tadi panjang. Kita sudah dapat banyak. Sebetulnya kita ada janjian sama Mas Rudi tapi dari sini orangnya sudah menyelam, nggak tahu menyelam di mana ya. Jadi kita mungkin telat ya. Dan di telepon juga nggak, orangnya lagi menyelam jadi kita nggak bisa telepon. Ayo lokong. Oh sampai nih, sampai berdarah-darah, cocok ini. Oke lah mewah, cola, ayo berangkat pulang. Oh iya lukum. Nih. Ayo, nemalan kawan, ribet banget tuh bujuku ini. Ini semua tuh sih ya, saya cemen. Oh, tapi paling itu uang jaring. Ayo, ndang tuh, Mas. Masang maskernya harus suwi. Tanganku sampai kejodoh lading. Mas Rudin ini persiapan kita mau pulang.
Pelabuhan sekarang sing kene tok ngapik. A few moments later. Jadi ini teman-teman ya. Nah, ini yang paui ini gede banget ini. Nih ya. Nih. Ini yang kecil-kecil. Nah, tapi ini enak ini. Kalau dimasak itu dibikin sambal goreng itu enak banget teman-teman. Nah. Jadi ini. Gede-gede ini gede banget. Terus ada lagi yang kayak gini loh. Ini banyak sekali yang kayak gini. Nih, kayak kerucut gini, kayak bekicot ya. Nanti mau dimasak air, dicuci bersih nih, ini kayak ini di dalam gede-gede ini. Cuci dulu. Kan banyak pasirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar saja sudah oke ya. Itu kan pada ini ya, pada coplok ya. Nah, ini ya sudah selesai. Ini sudah bersih nih, banyak sekali loh teman-teman. Ini yang tadi yang paui itu tadi ya, nih. Ini yang kayak kerucut-kerucut tadi ini ya, nih. Nih kayak keong tadi ya. Tangan sampai rupanya kekaru-karuan. Nih ya. Bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, saya kasih kunyit, daun jeruk, daun serai, daun bawang. Sama jahe ya teman-teman ya. Terus nanti saya akan tambahkan ini tomat ya. Pokoknya ini bumbu komplit teman-teman ya. Ini semua bumbu kita masukkan ya. Jahe, kunyit, lengkuas, pokoknya semuanya ya. Kita masukkan cabenya, ini saya kasih cabe ini ya teman-teman. Ya buat hiasan aja ya. Cabe yang gendut-gendut itu. Jangan lupa daun serai, daun jeruk, ya. Nih. Pokoknya ini bumbunya bumbu komplit ya. Nanti tomatnya sama daun bawangnya menyusul aja. Kayaknya embel banget ini. Tomatnya ya. Nah, ini kita masukkan nih, sudah bersih ini teman-teman ya. Sudah hilang pasir-pasirnya. Waktu nyari kedok-kedok. Kasih garam, lupa kasih kecap ya biar tambah manis. Tutup teman-teman ya biar enak baunya. Selesai. Kita masukkan daun bawangnya ya nih. Baunya enak sekali. Dimatiin kompornya. Oke, selesai. Nih.
Ini teman-teman ya, penampakannya. Serini kakek delondong-delondong. Nah, ini teman-teman ya, penampakannya. Sekarang kita mau makan siang. Ini sudah sangat siang banget ya, sore ya. Baru mateng teman-teman, karena saya sibuk juga ya. Ini suamiku lagi ngobrol masih. Ini sayur. Ayo teman-teman, mau nggak teman-teman makan ya? Ini hasil tangkapan saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Oke teman-teman semuanya, jadi pagi-pagi kita itu sudah ini ya, jebur ke batu-batuan sana itu di pelabuhan itu kan banyak batu-batu ya. Saya itu jebur sampai kecepet-kecepet ya. Cuma teman-teman ya, di sana itu sangat licin sekali. Jadi kita kalau mau jebur itu sepatunya itu harus yang klek gini, yang nyakar gini. Kalau enggak gitu itu licin banget itu batu-batunya. Kalau kita lengah sedikit udah keprosok, kejebur ya. Itu karena itu ke sananya itu dalam banget. Oke teman-teman, terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah menonton dan mendukung channel saya. Dan terima kasih juga buat yang baru mampir di channel saya. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan buat kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Oke, sudah malam teman-teman ya. Akhirnya kerangnya cuma dimakan sedikit ya, karena ya kita nggak begitu makan kerang ya, itu kesukaan anak saya itu. Cuma saya nggak begitu suka ya, hanya saya tuh seneng golek aja. Oke, terima kasih sekali dan terima kasih banget buat kalian semuanya ya. Saya pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.